Selamat siang guys. Icalaci di sini. Kali ini gue habis balik ngampus. Yap, hujan deras di hari Rabu yang Rabu yang tidak bersahabat ini. Astagfirullahaladzim. Wah, gila petirnya gede banget, men. Mulai ini gue lagi mau ke Cinere karena ada barang yang urgent gitu, harus gue ambil secepatnya. Jadi ya gue terpaksa lah merobos hujan yang lumayan deras ini sih. Jadi gitu. Barang apa sih yang gue ambil? Jadi gue mau beli box Givi. Jadi Givi yang keluaran terbaru tuh, yang tipe E43. Nah itu kan sisa barang itu tinggal 2 kalau gak salah. Nah itu orangnya itu apa mau gitu nge-keep satu untuk gua, tapi dengan catatan gua harus cepat-cepat ke sono karena udah ada yang pengen booking juga. Jadi ya gua terpaksa lah seperti ini. Soalnya apa ya, box yang satu itu tuh emang cukup susah gitu untuk dicari. Paling sekalinya ada ya gua harus order online, harus ya nunggu lama gitu karena gua butuhnya hari ini juga sih memang. Soalnya hari Kamis nanti, Kamis dan Jumat itu gue bakal ada ya apa ya, bakal ada keperluan lah di kantor juga. Nah itu tuh di kantor itu tuh gue butuh box itu. Tuh kan hujannya reda, hujannya gini doang. Ya kali hujannya numpang lewat doang. Anjas. Sekarang jam berarti 1.40. Iya 1.40. Gila hujannya deras banget men. Lah udah hujannya cuma di situ doang. Astaga. Kampret. Tuh, kering kan di sini? Kering banget. Saya tahu gua enggak habis pikir. Gua tetaplah gua mau tetap gua pakai jas hujannya karena ya amit-amit lah di sono deras atau gimana ya, gue nggak tahu sih. Ya pokoknya bakal gue pakai terus aja sampai sono. Oh ya ini juga, kalau misalnya lo nanya, kok gue nggak pakai sarung tangan? Karena gue nggak ada sarung tangan pengganti, makanya ini gue pas hari ini nih gue pengen beli box juga sekalian mau beli sarung tangan juga. Itu pun kalau ada sih. Ya kayak sarung tangan yang apa sih yang lebih waterproof lah buat hujan-hujanan kayak gitu. Jadi mohon maaf lah kalau gue lagi nggak pakai sarung tangan hari ini. Lamaan, di skip aja langsung kali ya. Boom, gue udah di Pondok Cabe. Hahaha. Wah. Perjalanan yang lumayan melelahkan enggak, tapi menyebalkan. Jadi gue tinggal cari tokonya aja sih berdasarkan Google Map. Ini gue kebetulan HP lagi gue taruh di holder. Ya jalanannya curam sekali kakak. Anjay. Aduh. Gila nih windshield sampai goyang loh. Nanjaknya juga lumayan. Oke, kita sudah di Jalan Cinere. Pertanyaannya, komplek angkatan lautnya di mana ya? Yang gue tahu sih toko-tokonya itu sekitar situ. Apa sih ya berdasarkan lapak dia di Tokopedia, dia mencantumkan alamat tuh di Jalan Cinere nomor 3 dekat komplek AL, katanya komplek angkatan laut. Ya moga aja ketemu deh sebelum hujan. Oh itu sewa motor, oke. Anjir.
Ya hujannya deras banget sumpah. Aduh, hujannya awet juga. Lumayan deras. Jalan lagi. Jadi tadi udah beli box sama sepatu ini nih. Ya, namanya sepatu All Bikes buatan AP Boots. Mereknya sih AP Boots. Ya, ditebus dengan harga yang cukup murah dan boxnya harganya lumayan juga sih. Ya, jadi udah selesai gua hari sekarang mau ke CP Central Park. Kemana? Gua mau ke jakartanotebook.com mau ngambil pesanan gua sih. Jadi gua mau beli earphone. Earphone-nya itu mau gua pakai buat editing sih. Biasanya kan gua suka ngedit-ngedit di kantor. Kayak gitu, soalnya earphone yang lama itu rusak. Dan ini hujannya deras banget sumpah. Terus juga beberapa ada yang nanya, "Bang, kamera lu kalau dipakai hujan-hujanan bisa gak sih?" Nah ini ya bisa lu lihat lah, ini hujan deras. Dan gue ini sambil ngevlog juga. Aduh. Oh ya, ini yang nanya kayak gini Mas Put sih. Nanti bisa dilihat di kolom deskripsi, dia vlogger juga sih, vlogger baru. Kebetulan dia nanya, "Ini kalau misalkan kamera drift kalau dipakai hujan-hujanan kayak gimana?" Nah, inilah. Ya silakan dilihat langsung. Main air, bro. Mantap. Tapi juga dengan catatan semua slot yang ada di kameranya itu tertutup lumayan rapet sih. Itu aja, jadi biar ya amit-amit air masuk gitu kan. Gitu aja sih paling. Wih gila, ini monorail. Udah mulai dipasang ya itunya. Apa railnya. Ih banjir. Waduh. Airnya gak ketampung. Wah kacau. Ih hujannya udah reda coy. Asik. Kalau hujan gini ya apa sih? Speednya pelan-pelan aja. Soalnya kan lu kalau sepakem apapun rem lu juga bakal licin sih. Karena kan air, ini tuh banyak air. Ya bisa aja ada lumpur atau pasir. Ya gitu berbahaya. Iya kalau bisa kalau misalkan hujan agak slow aja sih. Iya daripada neduhnya di situ. Padahal kan nggak boleh. Ayo ayo. Lewatin batas. Ini ya dah. Kalau berhenti ngepas banget di garis tuh nggak kelihatan. Boy anjir cakep pulsa. Udah dibikin modif touring kayak gitu ya, pakai pelek jari-jari, terus bannya ban yang lebar gitu. Wah anjir cakep ya. Gokil. Sudah di CP akhirnya. Setelah berlama-lama macet-macetan, ya mungkin vlognya lanjut lagi deh setelah dari jakartanotebook.com. Oke. Ya mungkin sampai situ aja vlog gua kali ini. Ya kalau misal agak panjang maaf, soalnya ini ya petualangan lah satu hari ini. Ya gak petualangan juga sih, jadi kayak ya sharing aja lah. Hari ini tuh gue ngapain aja. Oh ya buat nanya, buat yang nanya kalau buat yang nanya, "Bang, lu di Jakarta Notebook beli apaan?" Nah, bisa dilihat fotonya gue cantumin di sini. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa komen, subscribe, di-like videonya. Buat channelnya Mas Put, Mas Put Commute.
boleh juga di subscribe, ada di deskripsi linknya. Oke, thank you.